Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jojo Solihin dari PPBRI Cabang Ciamis, dipercaya sebagai seksi usaha. Nah, namun demikian tidak berarti bahwa seksi usaha itu mencari dalam hal finansial atau bidang keuangan, tetapi kami dipercaya untuk mengadakan kerjasama dengan salah satu rumah sakit swasta, yaitu RSOP Ciamis. Kami kemarin telah melakukan suatu kegiatan di mana kerjasama antara RSOP dengan PPBRI, yang mana dihadiri oleh sekitar 150 orang, dan juga dari tim RSOP datang. Berikut yang sangat saya membanggakan adalah Direktur RSOP juga datang dan memberikan suatu edukasi, yaitu tentang kepadatan tulang. Adapun kegiatannya adalah dari RSOP itu mendatangkan suatu alat yang disebut BMD, yaitu mendiagnosis kepadatan tulang seseorang, yang mana bahwa memasuki usia senja itu adalah sangat rentan untuk menjadikan nantinya osteoporosis. Nah, dengan adanya BMD, kita dapat setelah tahu seperti apa kepadatan tulang kita, dapat dicegah dengan tindakan selanjutnya. Kedepannya juga, jadi tidak sebatas kerjasama dalam hal osteoporosis saja. Jadi berobat penyakit lain pun bisa dilakukan di RSOP. Nah, kembali kepada kegiatan yang telah kami lakukan, alhamdulillah atas kerjasama tersebut, saya telah diapresiasi oleh seorang direktur rumah sakit, yang mana beliau berterjun langsung memberikan suatu edukasi tentang osteoporosis ataupun bagaimana cara mengatasi gaya hidup di masa usia senja. Dengan usia senja itu kita bisa hidup sehat, yaitu diawali dengan MCU gitu. Jadi alhamdulillah seperti tadi bilang bahwa di bidang MCU pun telah kami lakukan pada tahun kemarin. Alhamdulillah sudah sebagian besar melakukan kegiatan tersebut. Dan setelah dilakukan itu, teman-teman pensiunan jadi merasa kalau dalam bahasa sunnahnya regreg gitulah. Regreg dalam artian tahu kondisi tubuh masing-masing, jadi minimal bisa menyesuaikan keadaan masing-masing. Demikian yang saya dapat sampaikan, mudah-mudahan kerjasama dengan RSOP akan lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.